Sepasang rel keluli sepanjang 500 meter berjaya diletakkan di atas konkrit di stesen kereta api Putian di wilayah Fujian, Tenggara China. Pemasangan itu menandakan permulaan kerja-kerja pemasangan landasan di landasan kereta api laju lintas laut pertama di negara itu. Hal ini juga telah membuktikan perkembangan sektor pengangkutan di negara itu semakin bertambah baik. Menurut satu kenyataan media, dengan panjang 277 km, kereta api berkelajuan tinggi Fuzhou Xianmen ini akan menghubungkan ibu kota wilayah Fuzhou dengan bandar pelabuhan Xianmen. Hal ini kerana dengan kelajuan 350 km sejam yang direka bentuk, ianya dijangka mengurangkan masa perjalanan antara kedua-dua bandar dalam masa 1 jam. Selain itu, menurut Zhang Xiaofeng, pengurus projek dengan China Railway 11 Bro Group Corporation Limited dengan kecanggihan teknologi negara China, para pekerja mampu meletakkan trek kiri dan kanan pada masa yang sama. Malah tempoh kadar pemasangan itu lebih cepat dari masa yang telah ditetapkan. Hal ini kerana kira-kira 6 km landasan yang diletakkan setiap hari, yang mana keseluruhan kerja pemasangan landasan dijangka selesai menjelang akhir tahun ini. Terdahulu, kerajaan China telah menjangkakan bahawa pembinaan stesen kereta api laju ini dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2023. Ini menandakan bahawa pembangunan dan perkembangan negara China dalam sektor pengangkutan semakin berkembang maju dan bertambah baik. Semoga dengan adanya stesen kereta api laju ini, negara China akan lebih maju dan terus berkembang sebagai negara contoh dalam sektor pembangunan dan pengangkutan. China, inspirasi dunia.